Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss.